Hai teman-teman YouTube, kami dari tim Kucing Yatim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Teman, jadi ini dari tadi subuh udah aku keluarin, direndam. Ini udah agak, ini udah lembek. Oke, kita tinggal pisahin seperti ini. Ini aku kukus aja untuk hari ini. Kukus buat mereka. Langsung aja pagi ini mereka belum aku kasih makan karena takutnya nanti kekenyangan. Jadi untuk hari ini mereka aku kasihnya makannya agak telat. Biasa bangun pagi itu subuh udah dikasih makan, cuman ini belum. Sekarang kita langsung nungguin. Ini sebagiannya masih keras teman-teman, masih agak keras. Oke, ayamnya ini kita kukus. Aja di sini. Terpisah-pisah. Iya. Kita kukus dulu sini. Oke teman-teman, jadi ini udah matang. Wow. Jadi ini ayamnya udah matang. Jangan dulu, jangan diambil. Jangan diambil dulu. Jangan diambil. Sebentar, masih panas, masih panas, masih panas. Masih panas. Jadi sementara ngatur ini. Jadi sementara ngatur. Aku udah dipipisin ini sama si Chico. Gak tahu bagian mana. Kelihatan enggak? Chico ini bener-bener ya. Kenapa kau kencingin saya? Nggak aku kasih makan kamu nanti ya. Oke teman-teman, jadi ini ayamnya udah aku suwir-suwir. Ini tulangnya. Dan ini buat yang di luar, karena mereka nggak disatuin pasti berantem. Jadi aku pisahin. Untuk yang di dalam taruhnya di sini. Aku juga punya ini whiskas. Yang ini yang kaleng. Terus di sini aku juga punya snack buat mereka. Kita flippingnya seperti ini aja.
sekarang kita kasih mukbang yang kecil-kecil dulu teman-teman. Ini yang besarnya aku simpan karena untuk di dalam. Jadi teman-teman, ini saya hambur di sini daun pisang. Mari makan. Mari makan. 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 Selamat hari. Tutup itu ya, nanti nak cakal untuk ayam. Selamat hari raya Idul Fitri. Oke, mereka pada mukbang ayam. Ini ada beberapa yang nggak mau makan teman-teman, masih sakit. Eh, ini Pika sama induk sama anak-anaknya nggak aku keluarin dulu, dia pisah. Jadi masih ada Pika sama si kucing orange juga yang di kandang itu nggak aku kasih keluar. Jadi ini sebagian aja dari mereka. Oke, kayaknya mereka udah mulai pada kenyang, udah mulai pergi satu persatu, perutnya udah bunting itu. Perutnya juga udah bunting banget. Udah teman-teman, jadi aku masukin yang mereka yang udah kenyang ya. Ini juga udah gak makan. Ini juga. Oke, kita gantian di dalam teman-teman. Ini ayamnya masih ada sisanya. Kita udah beralih ke situ. Teman-teman, jadi ini buat Pika dan anak-anaknya. Gak aku keluarin karena rusuh. Ntar juga ada buat Incas. Nih, makan ayam. Selamat selamat hari raya ya Pika. Minal aidin wal faizin. Selamat makan, selamat hari raya. Oke, ini buat Incas. Incas Wati, sini. Incas. Selamat hari raya Incas. Mohon maaf lahir batin. Makan ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk menu yang di dalam. Menu yang di kandang besar itu ada ini Whiskas yang dewasa. Ini ada kue keringnya, dry food. Ini ayam yang udah disuir-suir tadi udah dibagi. Dan ini ada creamy treats-nya. Oke, langsung aja kita bawa masuk ke dalam teman-teman. Ini diatur di sini. Ini makannya. Ayo makan. Ini ada dry food. Makan Chico. Wah, makan besar. Kalau Cibot maunya creamy treats teman-teman. Udah makan, gak usah bertengkar. Makan yang rapi, teratur, sopan. Kasih Mina. Iya. Ini lebih
memilih creamy treats. Ini enggak laku ya. Ini puding. Puding Whiskas. Cimoy. Ucak Loli enggak ada, coba kau cari Loli di luar tadi. Cibot. Cibot juga kayaknya udah. Cibot udah nyerah, teman-teman. Dry foodnya enggak disentuh. Udah bosan. Bukan. Apa Cibot udah kenyang? Oke teman-teman, demikian video mereka mukbang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa follow kami di Instagram juga @kucingyatim.